Rasulullah SAW dalam satu hadis katakan, kelahiran bayi berasaskan kepada fitrahnya. Jika bayi itu dijaga dan dididik dengan nilai-nilai mulia, maka dia akan menjadi insan yang sempurna dan baik. Maka begitulah sebaliknya. Pendidikan, persekitaran dan ibu bapa adalah elemen penting yang mewarnai kehidupan seorang bayi. Dalam keluarga, apa yang mak ayah corakkan anak-anak dia. Jadi keluarga dia nak jadi apa? Itu sebab selalu saya kata, kunci rumah tangga bahagia ada 5 kunci. Kunci yang pertama, kunci rumah. Kunci kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Kunci yang kelima, kunci spare. Bila sebut pertama, kunci rumah. Sistemkan sistem keluarga itu mengikut sistem kekeluargaan Islam. Tak ada cara lain. Walaupun kita beli buku dekat kedai buku kan, 50 petua menjadi ibu bapa cemerlang. Percayalah, Islam dah ajar dah betul tu. Menjadi isteri misali. Ada tu, isteri misali versus isteri misalnya. Misalnya je. Misalnya. Tapi dia tak misali. Jadi semua tu dah diajar dalam Islam. Macam mana nak jadi isteri yang baik. Macam mana nak jadi seorang ibu yang baik. Semua dah diajar. Sistem kan. Bangun pagi, solat sama-sama. Ibadah sama-sama. Zikir sama-sama. Doa, minta pada Allah sama-sama. Sistem kan, ikut sistem kekeluargaan Islam. Yang kedua, kunci pejabat. Maksud kunci pejabat ni apa? Cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Kan? Hidup biasa-biasa je. Tak adalah kaya sangat. Tapi Alhamdulillah. Macam Nabi kan? Nabi kita. Nabi kita kaya ke miskin? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kaya ke miskin? Kaya. Tapi Nabi pilih hidup sederhana. Malahan Nabi risau kalau ada harta dekat rumah tu. Selagi mana tak diagih-agihkan bagi dekat orang, Nabi tak senang hati. Berbeza dengan kita. Selagi kita tak ambil duit orang ni, tak senang hati. Kadang-kadang. Duit dekat rumah ada tinggal. Catatlah kat rumah. Dalam poket ni ada 1,000. Susah hati. 1,000 je tinggal. Mungkin lah. Ya, orang sini tak lah. Orang sini memang. Itu semua dunia. Ustaz, saya tahu. Jadi saya tahu. Jadi cuma ada orang macam tu. Dia susah hati kalau duit dia tinggal sikit. Tapi Nabi susah hati kalau masih ada harta. Pernah sekali selepas solat asar. Satu petang tu selepas solat asar. Nabi bergegas balik sebab teringat ada 7 ketul emas di rumah. Nabi suruh cepat-cepat bahagikan ke orang. Jangan biarkan. Sebab setiap satu tu akan ditanya oleh Allah. Tanggungjawabnya pada kita. Tu antara 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah SWT. Yang last sekali masuk syurga. Sebab banyak soalan ditanya kepada dia. Abdul Rahman bin Auf. Sebab apa dia sahabat Nabi yang paling kaya sekali. Banyak harta. Semua kena tanya. Duit daripada mana dapat. Kemana belanjakan. Ada tolong orang ke tidak. Semua tanya. Itu sebabnya. Jangan susah hati kalau tak ada harta. Yang susah hati ada harta tapi tak dibelanjakan ke jalan niat yang diredai oleh Allah. Cari rezeki yang halal. Nabi pesan, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Itu saya kata tadi, kunci pejabat cari rezeki yang halal. Nabi kata, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Jadi, orang perempuan, kalau nampak suami pergi kerja, walaupun kerja tu biasa-biasa, walaupun kerja tu gaji tak tinggi, tapi dia kerja gaji yang halal, dapat rezeki yang halal, maka seorang isteri doakan yang baik-baik untuk suami. Faham? Jangan. Sampai bila abang nak kerja macam ni? Susahlah abang hidup kita macam ni. Kenapa? Ada yang macam tu. Tapi bukan orang pun musang. Orang tempat lain. Ada orang yang macam tu. Dia tak boleh susah. Dia nak senang aja. Sebab orang-orang lelaki ni dia tak banyak cerita. Dia diam aja.
Kan? Kadang-kadang nak. Jadi yang penting letakkan dalam ni, sematkan dalam hati, jiwa dan perasaan kita ni, selagi mana mencari rezeki yang halal, we are on the right track, kata orang Kelantan. Mana kita berada di landasan yang tepat dah, cari rezeki yang halal. Jangan susah hati. Nah, orang Kelantan terdedah dengan makanan yang manis-manis. Ya. Manis belakang. Ya. Tapi kadar kencing manis yang paling tinggi Negeri Sembilan. Gantul. Sebab apa? Sebab orang Kelantan ni kebanyakannya walaupun dia makan manis-manis, dia kerja teruk. Dia kerja berat. Ya. Macam saya, Negeri Sembilan ni kebanyakan lepas makan manis, dia menjala. Tidur. Tengok TV sampai terlelap. Itu masalah. Kan? Kadang-kadang. Tak semualah. Tapi ada. Masak lemak cili api. Rupanya santan tu pun menyumbang. Darah tinggi, kecil manis, macam-macam. Kan? Di Kelantan ada kencing masam. Kan? Kencing masam. Kan? Tak ada lah. Saya boleh lah. Kalau kecek Kelantan tu, skat-skat boleh lah. Ha. Bunyi siar. Jadi macam tu lah. Kan? Ha. Jadi mana kata, yang penting cari rezeki yang halal. Yang ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju nak bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Contoh malam ni, datang masjid, jangan datang seorang-seorang. Bawa family sekali. Ramai sangat, biar dia ramai. Biar dia tahu. Sekarang ni orang sibuk dengan kempen. Subuh sama seperti Jumaat. Solat subuh macam Jumaat. Macam ni lah. Ramai. Saya difahamkan masjid ni memang macam ni setiap pagi subuh. Saya difahamkan. Ada yang terperanjat lah. Betul ke? Kan? Mudah-mudahan. Patang ramai-ramai. Jadi next program Mabedin kena set kan. Kita Samsul Debat datang sini, ceramah perdana. Ceramah perdana subuh. Kita buat dua Samsul. Samsul Debat, Samsul Rau-Rau. Kalau dapat, ajak Samsul seorang lagi, Samsul Yusof. Tiga Samsul. Boleh tak boleh? Boleh tak? Ha, tapi kita buat subuh. Make sure ramai. Macam tu. Sebab ada di masjid di Palung. Palung 14. Dia buat kempen. Dia buat kempen. Anak-anak sekolah rendah yang datang ke masjid subuh dapat duit belanja sekolah RM3. RM3. Ayahnya pergi. Pergi masjid. Ayahnya. Ayahnya tak pergi. Suruh nak pergi. Muasam tu. Jadi pihak masjid tambah satu lagi kempen. Kempen apa? Dia buat kempen. Yang dewasa pula, kalau dapat solat subuh berjemaah di masjid 40 hari berturut-turut subuh, dia layak untuk cabutan bertuah menang skuter. Dekat sana, dia tak susah. Macam mana cara nak dapat skuter tu? Dekat sana, minta ke YB. Dekat sana. Saya tak bagi idea. Ni contoh. Anda. Abending elak lah. Tapi betul. Dia buat macam tu. Cabutan 40. Jadi siapa yang datang tu. Pengesahan daripada AJK Masjid akan cop dia. Cukup 40 hari tu turun. Masuk dekat dalam. Tu. Bakul untuk cabutan bertuah. Ada yang cakap dengan saya. Kalau macam tu Ustaz tak ikhlas lah. Kadang-kadang. Kena mula macam tu. Dia mungkin rasa mula-mula tu sebab nak skuter. Tapi bila dah hari-hari dia bangun pagi, dia akan terbiasa. Mak saya dulu berniaga nasi lemak dengan kuih. Saya tolong mak saya. Mak saya bangun pukul apa? Pukul 3-3.30 pagi. Walaupun dah lama, berpuluh tahun dah tak berniaga, dia masih lagi bangun pukul 3.30 pagi. Cuma biasanya kalau dulu bangun buat nasi lemak apa semua, kalau bangun, bangun solat dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita kena buat macam tu. Dah terbiasa. Kan? Dah terbiasa makan budu hari-hari.
Dan mula-mula tu terpaksa sebab dia ambil hati bakal mak mentua. Di Kelantan ni, kalau datang, kalau mari acak-acak. Mari acak-acak, bahaya. Sebab orang di Kelantan ni, dia punya lembut bahasa ni. Allah. Makan gapo, bang? Oh. Daripada nak minum tadi, makan terus. Makan. Lemah lembut. Mintik lah tu. Jadi mana kata, yang ketiga, hala tuju bawa keluarga ke arah yang terletak, ya Allah.